Okay, Vitamin C Atomy. Ini yang saya telah beli daripada official marketplace Atomy. Dan satu kotak ini mengandungi 10 sachet dan yang paling penting sekali ada, nampak tak? Ada logo halal. Okay, satu produk tu dia mengandungi sachet macam ni. So cara makan dia, anda boleh buka dan terus makan macam ni. So ianya sangat sedap dimakan begitu saja. Okey, saya akan explain satu persatu berkaitan dengan produk Atomy. Tapi sebelum tu, klik butang subscribe dan hit bell notification bagi mendapatkan update terkini berkaitan dengan topik-topik kewangan, tambah income daripada channel YouTube kami. Okey guys, jom. Kebaikan Vitamin C Atomy. Okay, topik pada dalam video kali ini satu berkenaan dengan ringkas berkenaan dengan bisnes Atomy, dan nombor dua, macam mana cara untuk anda dapatkan Vitamin C Atomy ini, dan nombor tiga, Vitamin C Atomy ini halal, dan keempat, kebaikan Vitamin C. Okey, ringkas berkenaan dengan Atomy. Okey, anda pun boleh cek di dalam video description di bawah, saya ada sertakan informasi berkenaan dengan apa itu Atomy. Ianya merupakan syarikat yang berasal dari Korea. So, nombor 11 dunia untuk syarikat jualan langsung ini adalah ranking pada tahun 2020. Syarikat yang kukuh di belakang Atomy seperti Colmar, BNC dan lain-lain lah. Company-company ini adalah seperti, kalau di Malaysia ianya seperti Permodalan Nasional Berhad. Maksudnya syarikat-syarikat yang di belakang Atomy ini adalah syarikat-syarikat yang besar. Dan secara ringkas, Atomy ini adalah merupakan syarikat yang kukuh. Okey, untuk membeli Vitamin C Atomy, okey, Atomy tidak menjual, tak dibenarkan menjual. Dan misal kata kalau anda nampak Vitamin C Atomy ini di Shopee atau Lazada, itu merupakan produk yang tidak sah lah. Atomy hanya menjual produk mereka di dalam platform mereka sahaja. So, dan ahli tidak dibenarkan untuk menjual. So, kalau nak beli, anda kena minta mereka yang sudah berdaftar untuk daftarkan anda. Dan kemudian anda boleh beli di dalam platform Atomy. Nak daftar pun percuma. Okey, untuk pendaftaran, anda boleh cek di dalam video description di bawah. Kami ada sertakan link, anda boleh daftar dari situ. So, sekali lagi, pendaftaran adalah percuma. So, selepas anda daftar, anda akan dapat akses dalam app Atomy lah. So, selepas itu mudahlah untuk anda membeli pelbagai barangan Atomy, dan ada sikit tips untuk anda tambah income dengan Atomy. So, seterusnya, Vitamin C Atomy ni betul ke halal? Okay, yang ini adalah produk yang Vitamin C yang saya sendiri beli. So, kat dalam ni anda boleh nampak lah, ianya ada logo halal dekat bahagian. So, yang tak ada apa, blok. Okay, anda nampak ada logo halal dekat bawah tu, ianya adalah halal daripada Korea. So, Korea Muslim Federation, which is recognized by JAKIM Malaysia. So, kat sini ada important notice lah, sebab ada yang cuba viralkan produk Atomy ni tak halal, tak ada logo halal. Tapi yang memviralkan tu menggunakan produk yang ada di Shopee. Tapi kalau anda beli daripada Shopping Mall Atomy, ini adalah produk dia. So, ada sertifikat halal daripada Korean Muslim Federation. So, kat sini dia ada tulis lagi, this product contain fish ingredient only. Maksudnya produk yang berasaskan ikan semata-mata lah. So, kat sini kalau anda beli ada 90 packets. So, 90 packets ni consume daily lah. Take one packet directly once a day after food. So, anda boleh consume produk ni sekali sehari. So, kat sini pun dia nak cuba, Atomy cuba highlight, we would like
to rehat like that. Atomy Malaysia Shopping Mall is the only official and trusted platform for you to get Atomy product, as Atomy Malaysia is the only sole distributor in Malaysia. Maksudnya kalau nak dapatkan produk Atomy ni, cuma boleh dapatkan di dalam Atomy Shopping Mall sajalah. So sekali lagi, nak mendaftar, jangan lupa untuk anda check di dalam video description di bawah. Kami daftarkan anda secepat mungkin dan anda boleh membeli produk Atomy ini secepat mungkin lah. So seterusnya, apakah kebaikan-kebaikan vitamin C? Okay. Kebaikan vitamin C ni ianya membantu mengatasi kekurangan vitamin C dalam badan. Terutama sekali kalau mereka yang consume terlalu banyak atau tak suka makan sayur, mungkin makan satu jenis menu sehari ataupun makan makanan yang tidak berkhasiat. So adanya vitamin C ni ianya membantu untuk mengatasi kekurangan vitamin C dalam badan. So ianya membantu menghasilkan kolagen, iaitu bagus untuk kulit, mematikan sel kanser, menghasilkan kulit yang berseri. Kalau kulit anda kusam, maksudnya muka berjerawat dan lain-lain, cuba cuba untuk konsisten consume vitamin C ni sehari sekali, dan membantu menghindari jangkitan kuman. Sebab vitamin C ni pun dia ianya mempunyai antibody ataupun mampu meningkatkan antibody yang ada di dalam badan. So supaya tak mudah dihindari penyakit dan lain-lain lah. So ini adalah general berkaitan dengan kebaikan vitamin C. Mana-mana vitamin C dan especially Atomy lah, sebab Atomy punya vitamin C ni berkualiti, harga pun murah. Harga pun taklah murah, maksudnya harga patut dengan produk tu, maksudnya harga tu sangat-sangat berbaloi lah. So ini adalah antara kebaikan vitamin C atau min. Okay guys, sampai sini saja berkaitan dengan topik pada kali ini. Dan jika anda meminati topik-topik yang berkaitan dengan pelaburan, tips untuk tambah income dan lain-lain, jangan lupa untuk klik butang subscribe tu dan hit bell notification bagi mendapatkan update terkini dari kami berkaitan dengan topik-topik kewangan. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum.